ya, betul dekat sini. Nak tanya Stacey lah, ha. Kali pertama Stacey bergaya bersama dengan Hakim. Feeling dia tu. Yalah, raya tahun ni memang berbeza. Kalau macam dulu pergi tempat Hakim, ada macam apa? Maaf Zahir Batin, apa semua kita tengok je. So, kita tak pernah alami benda tu. Mungkin betul. Tahun ni dapat. Tahun ni dapat buat, dapat experience. Tahun ni dapat buat experience. Betul. Macam, pagi raya kan, kena bersalam-salaman kan. Yang isteri salam. So, Stacey buat dengan Hakim lah. Tu pagi raya, nangis lah. Nangis ke apa ke macam mana? Tak romantik. Cik. Apa tu? Beran apa tu? What you want? What you want? What you want? Where you nak want adik. To go? Cakap. Nak adik tak boleh kat sini. Cik-cik and the gang orang panggil. Sebab apa? Setiap kali pergi mana-mana bukan raya je, memang baju sama color. Biru-biru, purple-purple. Senang sebenarnya. Tak adalah macam hari ni merah, hari ni biru, hari ni hijau. Okay, fikir pula hari tu untuk hari lain, kalau apa pula kan? Dia sebenarnya respect. Sebab apa? Cik-cik bertenaga dan ada tenaga untuk susun baju orang setiap hari tu. Jadi raya ni berapa puluh color ada? Kalau 22 hari, 22 color. Ui, 22 hari raya, 22 color. Tak ada recycle. Tak ada recycle tapi jual pre-love. Pre-love tu pula buat untuk charity. Kau ada? Oh, tak ada. Sebab aku tak ada 22 lai baju dalam masa 22 hari. Macam jenisnya macam mana bila si isteri dapat jadualkan baju-baju setiap hari dengan color-color tertentu? Benda jadi sangat senang lah kan. Benda dah siap. Benda dah kita tahu dah. Color pun dia pilih, kita pakai je lah. Lelaki pun macam tu. Tapi Jen macam romantik juga lah. Tu kira romantik lah juga tu. Tapi ada tak hari-hari yang Jen macam rasa macam boleh tak kena tie sama color, nak pakai apa yang nak pakai? Ada juga. Tapi senang kalau dia pilih color yang dia nak pakai, I just ikut je. Jadi benda jadi senang. Dia cakap dia accessories I. Betul. Okay, sebenarnya I ikut dia punya color handbag. Dia bergantung dengan color handbag dia. Itulah baju I. Sebab tu I jadi accessories. Sebelah handbag, sebelah Zain. tapi Zain, apa yang Zain cakap tu sebenarnya betul. A happy wife is a happy family. Yeah. Mana nampak? Terdapat kau ni? Bini akulah selalu pesan dengan aku. Aku kalau lawan je, ada. A happy wife is a happy family. Tapi kan I nak ambil kesempatan ni untuk tanya Zain dan juga Cik Ta tentang pengalaman di Mekah sebelum berpuasa hari tu. Kita orang pergi sekejap aje, tak sampai seminggu. 5 hari je kan, Sam? 5 hari tapi kita buat benda yang wajib je lah. Daripada KL terus sampai ke Mekah. 4 hari kat Mekah, 1 hari jadi kat Madinah, terus balik KL. Sekejap je. Macam mana agak cuaca kat sana, macam mana keadaan dapat? 45 degree. Panas lah kan? Tapi tak sepanas sebelum.